Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi ya di channel aku nih ya. Kali ini di depan aku ini ada tanaman hias puring ya, teman-teman. Jenisnya puring macan ini. Ya, aku mau kali ini ya, aku mau ngasih tahu caranya biar tanaman puring kita cepat bertunas ya, kayak aku ini udah ada tunasnya dua ya. Oke, yang pertama ya, langsung aja ya. Yang pertama, kita harus taruh tanaman puring kita di tempat terbuka ya, yang langsung full sinar matahari ya, terkena full sinar matahari langsung ya, teman-teman. Oke ya, itu yang pertama ya teman-teman. Kita next ya, cara kedua kita harus kasih pupuk ya teman-teman, minimal seminggu sekali ya. Dan aku ini kasih pupuknya dengan pupuk NPK Mutiara ya teman-teman, dengan cara disiram 5 liter air sama pupuk mutiaranya 1 sendok ya teman-teman. Disiram 2 apa sama 2 gelas air aja. Oke. Itu yang kedua ya caranya teman-teman. Kita langsung aja ya ke cara yang ketiga ya. Yang ketiga ini cukup mudah banget ya teman-teman. Tentunya kita harus menyiram tanaman puring kita ya teman-teman, minimal sehari 2 kali ya, pagi sama sore ya. Oke teman-teman, cukup segitu aja ya cara buat tanaman puring kita cepat bertunas. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya, biar tahu ntar video-video aku selanjutnya ya. Oke ya, cukup sekian video dari aku ya teman-teman. Aku tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.